Terima kasih karena sudah bersama saya Dengar Lihat Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton guys. Kalau benda tak betul jangan layan. Demikian kata penyanyi Dayang Nurfaiza ketika diminta mengulas mengenai kerjanya sebagai penyanyi dan juga gosip hubungan cinta dengan rakan duit. Dayang berkata, kerjanya sebagai artis dan gosip adalah satu pertembungan yang perlu diterima dengan bersiap sedia. Kerja sebagai penyanyi kalau duit mesti akan datang dengan gosip cinta. Sebagai artis kita kena terima dan bersedia serta tahu bagaimana untuk berdepan dengannya, katanya kepada Harian Metro. Tambah penyanyi lagu Dayang Sayang Kamu Itu Lagi, dia sentiasa terbuka untuk menerima sebarang teguran positif dan membina. Kalau teguran yang diberi berbentuk positif dan membantu, kita terima. Tetapi kalau negatif, kita tolak ke tepi, katanya. Sekian saja dari saya Dengar Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.